Good morning, selamat pagi semuanya. Ini baru aja aku bangun, masih pakai daster. Ini mau sarapan, tapi karena kepagian gak mungkin aku makan soto. Jadinya aku mau bakar roti aja dulu. Cuman pakai susu, pakai version flake, kental manis yang putih. Habis itu dibakar. Jeng jeng jeng, tunggu 1 menit aja udah jadi yalah pakai listrik. Tada, udah jadi, tinggal makan. Agak sulit ya ngambil soal panas, sendoknya juga pakai sendok kecil. Ini lanjut makan soto karena nggak tahan sama baunya, enak banget. Nyam nyam nyam. Oke lanjut, kemarin tuh aku pesan di Shopee, pesan topi, ini murah banget. Ini harganya Rp15.000, ini bisa dibolak-balik. Dalamnya itu warna hitam dan luarnya itu warna pink. Sama topi kuplukan, ini harganya tahu nggak? Ini Rp9.000, ini tuh murah banget. Nanti aku kasih tahu nama Shopee-nya tempat aku beli. Oke nih, aku udah coba. Ini contoh pemakaiannya. Kalau di aku, karena kepala aku besar kali ya, makanya nggak kayak artis-artis K-pop yang ngetutup muka. Kalau aku cuma nutup sampai mata aja, karena kepala aku tuh gede banget dan muka aku kan tembem gitu. Ini aku belum mandi. Ini masih jam 8-an. Nah, ini contoh pemakaian yang pakai topi kupluk. Tada! Suka yang mana guys, nanti komen ya. Nah ini contoh pemakaian yang warna hitam. Kalian lebih suka aku yang pakai warna hitam apa warna pink? Nih aku udah post di story Instagram. Tada. Oke, bye bye.